suatu hari di sebuah desa bernama Desa Hanmu, hiduplah seorang gadis desa bernama Srintil. Dia bukan gadis desa seperti pada umumnya. Dia tidak cantik. Memang sih, dia tidak cantik. Dia kurang bisa merias diri. Lebih tepatnya, memang dia tidak bisa merias diri. Bagaimanakah kisah kelanjutan Srintil mencari cinta? Mari kita saksikan. Halah, latar besar sih karena mangkon nyapo nih loh bu. Sebenarnya rayut kinar. Eh, wong wedo le nyapo sersi ngono lho. Kok le bojomu tuh brewon piye? Kapok lho. Ben to brewo ngaker yo. Saiki apa peki larang? Golek wong lanang lek sing sugih. Sing mobile Alphard. Sing omahe tingkat 3. Esa sapa kae gandenge koyo artis India kae. Sarungan. Sarungan, Bu. Yo mbuh sarungan, yo mbuh baju koko, mbuh kopian, yo pokok kuwi lah terserah. Kok rumah saku kok wis gedhe. Iya, cantik yang ngarit mana? So ya, jebol perangku yang ngarit. Alah yang ngarit. Lo kok nyapu kok malah lama kok tak listrik kira? Mata melarung saat sore wi. Yo alah bu. Dia omongin mesti ngono kuwi. Cangem memelai. Wis ana gendeng mbok rondo. Kok rumahku kok iram. Nyapu sirasi. Iya, iya, Bu. Yah, akhirnya seperti biasanya aku berangkat sekolah lagi. Ih, ketemu cowok-cowok banyak di sana. Kenapa ya? Aku SMA kelas terlulus ketang tahun dewe. Umur gue selawe. Tapi aku nganek sing rapi, tapi gak apa-apa. Aku panggil sekolah. Ngono ketemu cah ganteng-ganteng. Cok ganteng. Mantap, ah gak apa-apa. Aku harus semangat sekolah. Masih umur gue selawe. Masih aku kasih semangat sekolah. Aku budal ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Lek gune nrangne dirungokne. Aja betah-betah lek goblok. Nyapone? Nek budal. Jam piro iki? Iya, sik. Nyapone pedamu? Gak nyapa-nyapa gak bocor, Bu. Wes tesane lebo. Gembos noe. Kepo. Loh, pedamu nyapa, Dek? Bocor ya? Nggak, Mas. Bocor, wes ngene. Iki kan aku arep budal kerja to. Karo aku yo. Mumpung aku budal kerja iki, bareng aku yo. Enggak apa-apa ya, aku bareng. Enggak apa-apa, wes, ayo. Bareng aku yo. Asa ayo rasa sini sin. Enggak apa-apa. Kayak kan ibu es ben durus ibuke karo aku ya budal ya. Wes rasa sini sin.
hati-hati. Wes. Berjalan. Ceplok lho, Nggo. Gendaan. Kok jalan, Dek? Mas. Dalem. Suwun ya aku dibarengi ya. Podho-podho. Sama namanya ngendi lho? Alah, omahku tan kene lho. Cedok. Sama siapa jenenge? Jenengku Bejo. Oh, Mas Bejo. Lah, sampean sapa jenenge? Jenengku Sri, Mas. Sapa? Sri. Sri? Iya. Kepanjangan nih? Entil. Sapa? Entil. Sri Entil, Mas. Sri Entil? Iya. Walah. Gila sama neng omah kan sapa lho? Aku neng omah mingka mbe ibu, Mas. Lah, bapak eh? Bapak eh, pun pisah dangu kali ibu. Rondo? Iya. Sri. Rodok banter Sri ya. Iya, Mas. Ngarep belok kiri ya, Mas. Ngewepot nemen lho. Gak apa-apa, aku kan seneng nyapu. Wah, ya ngono lek nyapu sing resik. Bejo, tumbenan. Ibu enek, Sri. Boten Mas, wau teng sabin no yang ngaret. Ket mau tau. Pun ket mau. Enggak. Mas aja mampir. Ayah, mampir. Iya, iya. Wani sawo wacu ini Sri. Iya, Mas. Cerah kayak hatiku. Masa Sri? Aku suwan nengak dinaik mang kayak ketiban. Kenapa? Entah kalau ketiban nondo. Bisa-bisa Sri, Sri. Nah, sampai. Iso-iso aja Sri, Sri. Sama ya. Piye sekolah yang diingi sampean? Hah? Ya aku ini sido budal toh. Teko ngarepan sekolahan. Aku tiba. Lho kok iso tiba? Ndiri sing tiba sing disindi. Wingi tetekku. Ya terus apa toh Sri? Tiba cinta. Ala iso-iso aja Sri, Sri entil.
Sama ngerti tipe cinta ya apa bahasa Indonesia nih? Iya, nah, soalnya kan bahasa Indonesia jatuh cinta, bahasa Jawa tipe cinta. Tipe cinta. Oh iya, kok aku ini. Sama ini saya sekolah loh, enggak pareng ngono kuwi. Dia bijinya api tuh sama yang? Api mah, aku sakal lo gede deh, pinter dewe. Konco-koncoku kelahiran tahun 2000, aku sama limo. Istimewa serintil. Loh terus sampean uang sulit sekolah, numpak apa? Aku nengi, numpak pikap. Numpak pikap? Orangnya sing anu? Rupanya putih. Orangnya sing batu diri nih, mulai? Gak enak, wong aku gandol. Aku biasanya gandol, sing marahin mbakku. Mbakku kan rodok tomboy. Senengane gandul-gandul enggak? Gandoli apa wi? Gandoli pikep. Oh, tak kira gandoli apa? Enggak, lek gandoli atine sama nang sampean de pacar opo ra aku ra roh. Ibu sama suwi sri. Hah? Yang ngene. Ibu ku ki ngono, biasane ngaret ora adus sekali. Senengane wah lumban. Lumba-lumba ngono kan. Suluk-suluk, Mas. Oh, suluk. Mulai kira nang mulai dadi adus sekali dhisik lho. Mare kan bodine kayak lumba-lumba ngono. Enggak malah kemampul ngono lho. Mas kok kemampul koyo. Mesti ngono Mas kecok lucu. Dadi iki lek renang iki malah enggak Mas. Ora, ibuku ki nyatuk tomboy. Ya kan ibuku tomboy modele pancen aku ki kok lumba-lumba lho Mas yo. Lek renang lho iso mencolot kon dindi yo Mas. Wong tua neng aret malah enak-enak jagongan. Ke, udah sakit ke. Alo pakannya apa? Makan cinta, pakannya sayang. Alah bu, buknya apa tuh jenis sama nusu-nusu barang ki. Wong aku lo siap standby 24 jam. Yus ke, seketik ke, sesama bong ke, cipun. Nimburi. Nimburi. Nimburi, nimburi. Oke, jemput lah sepertinya. Siap, berangkat. Kok, kenapa? Kemudian Assalamualaikum. So, gimana jadi? Del. Wih, ini kembangin di ceklah bareng. Assalamualaikum. Del, serintil. Mas Bejo. Ayo pindah, pindah. Mas Bejo, mau gue pindah? Oh, ya Allah, tumben-tumbenan lo sama Mas mampir. Aku seneng lo Mas. Iki tau aku mari pijet. Karena aku nggak cocok. Mari lo Rene mampir. Ini mau sampingan. Ya Sri, ibu saman aneh nggak? Aneh, tengwingking.
turun-turun aja sih. Aku ingin ngomong penting banget dari gue sampai ngomong sama dia. Saiki. Kedap ya, Mas. Hei, nyapa? Ada penjawab apa untuk disekat kowe? Boten bu, saestu. Kulo ikhlas. Nah terus siapa? Ngeten, kulo ngiwau, nek kulo sae. Kulo penting lama. Ya Allah mas, gak nyongkap. Lek sampe diberen saat kodoh ya. Sama ini sama darah sokar aku. Jangan, saya tak ingin lamar. Lah, apa lamaran aku kowe? Anakku aja sekolah loh, Jo. Loh, jajan matengnya anakku. Ngaku Sri. Ha Sri. Bu, kula lo dereng mateng. Halah, ngaku kowe. Bu, jane sok ade pinter. Dire, wong kowe ngene bendino. Mangan lah wong buya ben anake sehat. Ngono kok ya dina Jawa lo kowe iki yo. Ayo, ngaku kowe yo. Mate dene ngaku kowe yo. Tak apa Pak RT, Pak RW. Bu, kira-kira ini niatnya ngelamar sampai ibu. Hah? Ngelamar sampai ibu? Enggak. Mendem mau itu Jo? Heh? Oh, panjang nih. Kau yang kira Jo? Kira kau yang ngelamar? Aku kan mau masuk pada dekat tapi kalau kan beli meter untuk kerja kamu ya. Kau yang kerja ya aku perawat. Malam itu yang Srindra tengah berbahagia mengira akan dilamar kekasih hatinya, justru dia merasakan kekecewaan yang sangat besar. Faktanya sih, ibunya lebih menggoda. Mau tahu kelanjutan kisah cinta Srindra mencari cinta? Tunggu di episode selanjutnya.